Benar, berdasarkan informasi yang kami terima tadi malam sekitar jam 8, tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak yang juga sedang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini para pihak dimaksud masih dalam pemeriksaan oleh tim KPK. Dan tentu kami masih memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap dan menyimpulkan apa yang menjadi hasil dari permintaan keterangan dimaksud. Perkembangan dari kegiatan ini tentu akan kami informasikan lebih lanjut. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.